Pemirsa, seorang oknum aparatur sipil negara di instansi pemerintah Provinsi Bengkulu diduga mencabuli bocah perempuan 6 tahun tetangganya sendiri. Untuk melakukan aksi biadabnya, tersangka mengiming-imingi korban dengan uang. Satreskrim Polres Bengkulu bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak membekuk seorang oknum ASN Pemprov Bengkulu karena diduga mencabuli tetangganya sendiri yang masih berusia 6 tahun. Modus tersangka yakni menyuruh korban membeli rokok dan mengiming-imingi sejumlah uang kepada korban. Menurut polisi, tersangka melakukan perbuatan biadab tersebut di rumahnya sendiri. Yaitu dengan korban Mawar, umurnya 6 tahun. Ya, korban Mawar umurnya 6 tahun, kemudian pelaku ini merupakan salah satu tetangga, ya, tetangga dari korban, dan pelaku ini bekerja sebagai PNS di salah satu dinas yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi untuk modus dari pelaku ini sendiri yaitu dia mengiming-imingi korban dengan uang. Tersangka sendiri membantah mencabuli korban, namun polisi telah memiliki barang bukti, diantaranya hasil visum korban dan sejumlah saksi yang memberatkan tersangka. Saya tidak melakukan, Pak. Cuma saya pulang dari kantor kadang, kadang Pak Ade, kata Pak Ade, tolong belikan rokok, kata pergi dia. Jadi sudah. Yakin Bapak tidak melakukan? Yakin, Pak. Artinya kita mengklaim memang tidak melakukan ya, Pak? Iya, Pak. Tidak melakukan, Pak. Tapi informasinya sudah sering, Pak. Hah? Tapi informasinya sudah sering. Sering apa, Pak? Dengan korban. Hah? Cabulin korban. Enggak pernah, Pak. Tersangka terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Untuk hukuman kebiri, polisi menyerahkan sepenuhnya kepada hakim di persidangan nantinya. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.